aku, Anna. Anna? Wow, kakak terlihat berbeda. Berbeda yang bagus tapi. Dan tempat ini sangat indah. Terima kasih. Aku tak pernah tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Kalau aku Anna, tahu... Anna, tidak apa-apa. Kau tidak perlu minta maaf. Tapi sebaiknya kau pergi. Kumohon. Tapi aku baru sampai. Tempatmu di Arendelle. Kakak juga. Tidak. Anna, tempatku di sini. Sendirian. Aku bisa jadi diriku. Tanpa harus menyakiti orang lain. Sebenarnya tentang itu... Tunggu, apa itu? Han, aku Olaf dan aku suka pelukan Anna. Olaf? Kau mencintakanku, kau ingat? Dan kau hidup? Aku rasa pengen utuh. Dia seperti yang kita buat saat kecil. Ya. Kakak dulu kita sangat dekat. Kita bisa seperti itu lagi? Tidak, tidak bisa. Sama tinggal Anna. Kakak tunggu. Tidak, aku hanya ingin melindungimu. Kakak tak perlu melindungiku, aku tak takut. Tolong jangan menghindariku lagi. Jangan tutup pintu. Tidak perlu menjauhiku lagi. Karena untuk pertama kali, akhirnya ku paham. Untuk pertama kalinya, kita hadapi bersama. Kita bisa pulang bersama-sama. Kakak tak perlu takut. Karena untuk pertama kali, ku bersamamu. Anna, kembalilah ke hidupmu. Nikmatilah cahaya matahari. Iya, tapi... Aku tahu maksudmu. Tapi biarlah, ya ku sendiri tapi ku bebas. Pergilah kau kan aman dariku. Sebenarnya tidak. Apa maksudmu? Kakak tampaknya tak tahu. Apakah itu? Arendelle telah terkubur salju. Apa? Kakak seperti membuat musim dingin di mana-mana. Di mana-mana? Tak apa, kakak tinggal melolehkannya. Tidak, aku tak bisa. Aku tak tahu bagaimana. Kakak bisa. Aku percaya itu. Karena untuk...